surat telegram dari Mabes Polri tentang mutasi anggota Polri yang kita terima berjumlah 24, tetapi dari 24 itu sebagian ada anggota Polda Metro, diantaranya jabatan Wadid Krimum dan juga beberapa kasubdit yang ada di Direktorat Jenderal Umum Polda Metro Jaya. Tentunya Polda Metro Jaya akan taat dan loyal terhadap apa yang menjadi keputusan pimpinan Polri dalam hal mutasi jabatan. Kemudian apa yang menjadi faktor penyebab, saya rasa lebih tepat Mabes Polri yang memberikan statement daripada saya. Kemudian terkait dengan kekosongan ini, tentunya sesuai dengan aturan yang ada untuk jabatan kasubdit ke bawah, ini adalah kewenangan Bapak Kapolda untuk menentukan penggantinya. Dan tentunya kita akan segera ya melakukan pemilihan dengan proses wajar siapa perwira terbaik yang pantas untuk jabatan tersebut. Adapun untuk Wadir, ya Wadir ini sesuai ketentuan adalah kewenangan daripada Mabes Polri yang menentukan ataupun menunjuk siapa yang menjadi Wadir. Terima kasih Pak Kabit. Terima kasih Pak Kabit.